Halo orang baik, ketemu lagi dengan saya Bumal, orang yang paling gemati ti. Nah, jadi hari ini teman-teman ya, hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Saya udah sampai di Serang, tepatnya di rumahnya Bapak Amir juga adik. Siapa namanya, Tris? Nok, Siti sama Nok. Siti sama Nok, dua ya. Ya, di mana ini misi selanjutnya CAA misi ke-8. Seperti itu. Bakalan kita ada kegiatan di sini seperti apa. Saya juga ini baru datang ke sini sama Bapak Idris, juga Gondrong, juga Mas Yudi, ya pengen lihat kondisinya sebenarnya. Oke, buat semuanya ikutin terus video saya di rumahnya Bapak Amir. Oke teman-teman, kita lanjut ke tempatnya Bapak Amir langsung ya, ke rumahnya. Jadi seperti ini untuk kondisi kampungnya. Wih, deket lapangan guys. Oh iya, kayaknya kemarin berlomba-lomba ini ya guys. Oh bu, iya ini guys. Oh, ada lapangan. Sini berarti udah pakai bahasa Sunda? Campur. Oh iya. Bahasa Sunda. Dindin ya? Ada. Ah. Jadi untuk kegiatan Pak Amir sehari-hari kan mencari ikan ya teman-teman ya, mencari ikan di sungai. Bisa kalian nonton di videonya Bapak Idris juga Mas Yudi yang pertama ke sini survei. Rumahnya ke sana? Di mana bu? Di sini boleh? Oh iya. Oke. Siap. Ya. Alhamdulillah. Walaupun belum sehat total. Gak apa-apa, ya. Sini aja kalau yang ya, itu yang lain juga apa-apa. Aman, ini apa-apa. Alhamdulillah. Caranya kita langsung ke tempat panas dulu. Ya, Pak. Oke, teman-teman. Nah, ini kita udah mulai panas-panasan ya. Seperti ini bersama Bapak Idris, Mas Yudi udah duluan. Biasanya jam segini lagi mencari itu. Iya, ini biasanya. Ya. Warganya juga baik-baik sih. Karena ngerebus. Daun singkong. Waduh, tuh lagi masak di belakang. Oh, ya. Aku ke belakangnya. Iya. Alamatnya sini. Oh, itu rumahnya. Bentar, Pak. Nyari ikannya jam berapa, Pak Tris? Biasanya dia selesai ngantar anak sekolah. Anak sekolah kan jam 6, jam 7 kan. Nah, dia langsung ke Serawa. Oh, Rawa. Nah, dekat sini juga? Ada yang dekat, ada yang jauh. Enggak tentu. Nah, terus apa namanya? Habis itu bisa 3 jam, 4 jam, Pak. Dapatnya paling berapa kilo? Banyak juga. Kilo, 2 kilo. Oh. Enggak bisa ditebak hasilnya. Nah, itu rumahnya. Ini. Iya. Oke. Ini udah sampai di tempatnya Pak Amir, teman-teman. Wah, ini udah miring, Dres. Iya. Oh, udah miring, guys. Ini bahaya banget, Jong. Tapi sayang ya, guys, ya. Ada apa aja ini? Ini kayaknya nih, Jong. Ini ya. Oh iya, Pak Amir. Bumal. Oh, ini yang bilang. Biasanya ini ada belut nih. Ada belutnya nih, Pak. Ini belut ini. Ini saya cari ikan setahun yang lalu. Oh. Nemu belut. Ini nemu belut apa? Bule. Iya. Oh. Iya. Masih ada belutnya? Masih ada. Coba praktekin. Nah, ini lubangnya kemarin kasih saya namanya mantan. Nova. Oh, Nova. Oh, belutnya namanya Nova. Pak Nova. Ini. Itu. Ini kamar mandinya. Tapi ini rumahnya udah miring ke sana ya, Pak? Iya, aduh. Ini ada kura kemarin diambil aja lah. Ada kura. Iya, ikan payongnya nih. Oh iya. Karena di freezer. Hasil ya, ini. Direndam dulu ini. Ada kura. Oh iya. Oh iya. Direndam dulu ikan payongnya. Karena taruh di freezer. Ikan gabus. Oh, ini masaknya di belakang ini, Pak Amir. Menyatu dengan alam, Pak. Iya, enak malah iya. Ini baru dibabat tadinya. Kemarin ada monyet kesini, liatin saya masak. Liar? Ya, monyet liar? Iya.
Rawanya mana sini? Jauh sana. Ini itu masuk itu rawa juga tuh, cenggondok itu. Oh iya. Lalu ini pohon bambu kayak gini ular enggak ada, Pak? Kadang-kadang ada. Cuman alhamdulillah semenjak saya di sini enggak pernah ada. Enggak pernah ya? Ya enggak pernah ada, Pak, di sini. Pernah ini. Ada. Ya. Oh, banyak amat ini. Miring ke sana ya rumahnya. Ya, di sini. Ini dapurnya. Iya. Ini dapurnya. Dan ini alat-alat untuk ini ya, cari ikan ya. Cari ikannya. Bukan di jalan, Pak. Bukan. Sehari paling berapa kilo dapatnya? Ya kalau lagi ada rezeki kita 4 kilo 5 kilo lah. Oh. Ya kalau lagi nggak dapat paling 1,5 kilo. Sekilo dihargain berapa? Sekilo itu kalau di kampung 40.000. 40.000. Iya. 40.000. Yang mana masak itu? Iya lagi masak ini. Iya. Tadinya mau di bindang ya benang kuning ya sayur kuning kan nggak ada nggak senang makan ini apa santan Idrisnya. Iya ini soalnya jadi kita punya bumbu, riwayat bumbu cabai aja kita biarpun dikurangin cabainya biar pedes baru selesai ini apa masak kita apa, bikin cap ini masakin buat kita Idris. Iya makanya aku repot enggak tahu kenapa tuh enggak mau bilang gitu mah iya. Takutnya kalau kita datang begini iya. Repotin merepotkan ya mana ya saya kalau ada tamu itu kalau enggak ngasih makan perasaan berdosa banget ya. Udah terbiasa gitu iya ya kan diajarkan oleh guru saya iya. Di Kendal ikut, Cirebon oh Kendal iya Cirebon tapi kita sebulan loh Pak di sini ya, sebulan aja. Oh, mau lihat ini apa tempatnya? Nanti aja. Nantinya Pak Amir kalau kita kegiatan di sini, Pak Amir mau kegiatan cari ikan ya biasa aja iya, gitu. Iya, seperti iya, biasa iya. Lah, nggak usah terbebani kita di sini tuh jangan. Iya, jadi malah iya. Pak Amir nanti nggak ada pemasukan juga kan, Mas? Kasian. Tetap nyari kerja biasa. Gitu. Dan nantinya kalau ini dibongkar, Pak Amir di mana? Iya, Pak Amir udah di tempat. Ya, sementara. Di rumah Teteh. Nok juga di rumah Teteh juga. Oh iya. Iya. Jadi kan udah ada ancang-ancangnya gitu iya. Kan. Mungkin tinggal bawa nanti baju-bajunya yang iya. Masih dipakai. Iya. Iya. Nanti dilempitin, diberesin. Ini kan nunggu Cak Bolang juga masih berapa ya? Cak Bolang masih di mobil ya. Enggak, masih di Jakarta. Sampai di Jakarta. Di temannya Salman dulu. Oh, rumah Salman. Iya. Saya lihat itunya Pak live streaming. Iya, sama Iki. Kalau ini Bomal apa iya, ini? Bomal, Bomal ya. Iya, ya, ini Bomal. Bomal. Ah, ini AA gondrong. AA gondrong ya. Iya, besok kalau AA pendek nih kalau dipotong rambutnya. Oh, di sini AA monggo. Kalau di sini mah biar orang di sana, Pak. Di sini aja orang. Ini namanya siapa? Awal. Oh, ini gandeng nih. Siapa ini namanya? Hafid. Malah lari nih ibu-ibu malah. Lari malah. Ah, kamera dari sana. Malah lari. Jadi seperti ini untuk rumahnya. Saya enggak nyempil ke dalam ya, guys ya. Oh, ini tempat tidurnya, guys. Ini kamar tamu. Terus kamar ini. Oh iya, enggak usah masuk. Tapi ini kelihatan dari sini sih. Ya, layak banget sih, Tris. Layak dibantu lah intinya. Ini aja udah miring ke sini kan. Dikira bukan rumah huni gitu ya. Nah, iya saya juga nanti apa lihatnya iya. Karena itu rumahnya. Kayak gini banget. Aku ya kan kayak begini kalau di kampung-kampung kan. Iya. Di kampungku juga sebegini, di panggung gitu kan. Untuk istrinya? Udah lama sih. Udah lama. 8 tahun. Tapi itu diumpetin dari anaknya yang kecil. Oh. Anak kecil kan enggak siap. Iya, belum siap mentalnya. Tapi akhirnya ini setahun yang makanya anaknya cuma taunya baru 1 tahun ya, meninggal karena baru taunya setahun yang ini. Padahal udah lama. Biar enggak. Taunya dia itu pergi ke Sukabumi gitu. Kerja gitu. Ya istirahat di sana di Marosuka Sukabumi kan. Iya. Sebenarnya jadi diumpetin pura-pura. Sampai tahu sendiri gitu ya. Akhirnya ada lagi tuh satu momen saat dia main ya. Saat dia main sama teman-temannya. Teman-temannya bilang jangan main sama Nok. Nok maju udah meninggal. Kan namanya anak kecil kan yeah. Kesel kan. Datang ke rumah nanya sama bapak bohong selama ini sama Nok. Ternyata bapak mama udah enggak ada. Itu setahun yang lalu. Seperti itu kisahnya.
Mbak. Monggo. Sampingnya, guys. Udah rompok lah. Hah? Oke. Okay. Ya. Oh. Ah, aja aku enggak masuk kok. Oh, apa sih? Enggak masuk lah. Iya, masuk. Makanya kalau lagi pusing ya. Orangnya kan pendiam. Terus enggak salah sedikit orang nyinggung gimana kesinggung. Iya. Kadang kalau masuk di rumah. Tahu-taunya rumah tuh acak-acakan. Itu lemari aja kan ada yang rusak gitu. Oh iya, yang warna merah itu ya, tadi ya, Pak. Itu gimana ya, mungkin pelampiasan lihat orang biasa kesel, kadang-kadang diledek dulu. Kena penyakit apa itu? Mohon waktu maaf. Melahirkan. Oh, waktu melahirkan. Istri almarhumah itu melahirkan yang kedua. yang ketiga karena nok yang kedua. Adanya Nok waktu itu umur 2 tahun setengah. Nok belum tahu orang tuanya seperti apa. Oh iya iya. Apalagi foto kenang-kenangan itu nggak adain gitu. Berarti tes anak yang ketiga itu sama mamahnya ikut. Perempuan juga. Kan gabus tuh kesukaannya Bang Yudi nih. Biasanya dia makannya mentang langsung dimakan. Iya, kalau Bang Yudi. Oke, teman-teman. Kita mau ke tempat base camp ya. Buat istirahat teman-teman nantinya. Situ yang buat tua-tua aja, yang tua-tua sana aja ya. Yang tua-tua sana. Oke teman-teman, jadi ini untuk base campnya kita nantinya. Oh, airnya tuh udah dibersihin nih. Oh iya, airnya ready guys. Alhamdulillah. Saya ambil karpet dulu om ya. Oke. Oke teman-teman, untuk mungkin videonya udah cukup ya untuk video pertama saya di Serang ya, tepatnya di rumahnya Pak Amir. Dan tadi saya udah lihat sendiri untuk kondisinya sebenarnya di sana. Ya mungkin kalian juga bisa menilai sendiri untuk rumah Pak Amir seperti itu. Oke, buat semuanya mungkin udah cukup untuk videonya. Buat teman-teman jangan lupa bantu share, subscribe dan like-nya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.